Haleluya, shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali Smart People di ibadah kita pada hari ini di Midweek Service Online JKI Smart People. Dan pada hari ini hari Kamis tanggal 18 April 2024, mari kita mau siapkan hati kita untuk ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya terlebih dahulu kita mau sama-sama berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu buat setiap kami. Sepanjang hidup kami hingga hari ini, kami bisa memuji Engkau, mengenal Engkau, merasakan indahnya Tuhan perbuatan dan kasih-Mu buat setiap kami. Saat ini kami Tuhan rindu agar Engkau semakin dan semakin lagi Bapa berkarya buat setiap kami. Berkati setiap kami yang pada suatu sore hari ini sudah berkumpul untuk beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saat ini kita mau katakan pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang sudah Tuhan beri. Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan untuk menjadi lagu, sebuah lagu bagi-Mu. Sama-sama kita menyanyikan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rindu sebatas perlu, ku datang Tuhan. Oh, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Mari selidiki, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasihmu, kasihmu buatku mengerti. Cinta untukmu, oh, lagu cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu. Mari katakan, ku datang Tuhan.
tak hanya berkat-Mu, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu. Rinduku Tuhan selidiki, selidiki hatiku. Apa ku mengasihimu, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri, kasihmu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Katakan Tuhan, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri, kasihmu, kasihmu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri, kasihmu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu, lagu cinta. Katakan, Kau penolong kami yang setia, Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi aku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari katakan sekali lagi, saat ku berjalan, kasih Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, mari kata, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
setia, kau lebih tahu. Oh, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan pujian kita, kami rindu mengenalmu Bapa lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan kami mau katakan kau baik Tuhan. Bila ku lihat wajah-Mu. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah kau. Kesempatan yang baru, katakan dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan, kesempatan yang baru, dan ku silakan bagi tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk bisa hadir, bisa beribadah bersama ya Bapa. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berbicara atas hamba-Mu karena kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Halo, shalom Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir bersama kita di tempat ini, juga yang sudah bergabung ada di online ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Puji syukur kepada Dirat Tuhan, kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Kita hari ini mau diingatkan tentang banyak hal, tapi hanya satu yang menjadi penyebabnya. Kita hari ini bisa sambil mendengarkan, mungkin kita bisa mendapatkan peringatan, pelajaran, dan banyak hal yang lainnya. Setiap orang, pasti kita yakin, punya pergumulan yang berbeda, tapi setiap orang punya alasan yang sama dalam setiap pergumulannya, yang namanya khawatir. Nah, kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Baik untuk kita memang, kita punya rasa khawatir. Itu menunjukkan bahwa ada ketakutan dan tidak merasakan semuanya ini dalam keadaan yang baik-baik, selalu terus-menerus. Tapi artinya, sikap kita ini yang kita ambil, apakah kita memohon kepada Tuhan? Atau kita mempergunakan tenaga kita, kemampuan kita sendiri. Jadi enggak salah saudara, Bapak Ibu semua, kalau punya rasa khawatir, punya rasa takut, itu baik. Tapi ingat, untuk kita orang percaya yang sudah tahu, kita tidak perlu khawatir. Enggak ada salahnya. Sifat itu adalah sangat manusiawi sekali. Tapi jangan berlebih. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir akan suatu hal. Bagaimana untuk bulan depan? Bagaimana untuk minggu depan? Bagaimana dengan kelangsungan hidup? Atau bagaimana dengan segala sesuatu rencana yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari? Semoga semuanya akan baik-baik saja. Oh jelas. Untuk kita orang percaya semuanya pasti baik-baik saja. Dengan catatan selama kita ada di jalan-jalannya Tuhan. Karena belum tentu yang kita rencanakan semuanya akan terjadi 100% sesuai ekspektasi kita. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tuhan punya rencana yang jauh lebih di luar nalar kita. Karena Tuhan mau hidup anak-anaknya berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal secara pribadi tentang siapa Yesus Kristus. Amin saudara, mari kita buka firman kita yang pertama. Matius 6 ayat 25-34 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bokung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tahan di dalam kitab Matius sebelum firman yang selanjutnya. Setelah kita baca firman ini, coba kita renungkan. Kita bayangkan Bapak Ibu, kita lihat apa makna yang tersirat dari firman ini. Firman ini mengarah kepada bahwa sebenarnya hidup kita ini sudah dipenuhi oleh Tuhan. Bapamu yang di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Semua sudah dicukupkan, seandainya aja manusia ini bisa memiliki rasa syukur dan tahu bahwa dia sudah dicukupkan pada hari ini. Seperti halnya Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang juga menyaksikan online bersama kita dimanapun berada. Hari ini saudara semua bisa berpakaian. Hari ini saudara semua tidak ada yang kelaparan. Hari ini saudara semua bisa makan, minum, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin sudah banyak yang berlebih. Tapi kenapa masih ada rasa khawatir akan sesuatu, karena membandingkan banyak hal terhadap sesuatu yang kita minta kadang-kadang itu di luar kehendak Bapa di surga. Contoh, di dalam Yakobus 4, sana tertulis. Mungkin iya kita sudah berdoa, tapi mungkin doa kita salah. Maka Tuhan tidak jawab. Kenapa demikian? Kalau yang kita minta ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, mau berpakaian lebih, mau memiliki segala sesuatunya itu yang lebih, hanya untuk menunjukkan bahwa sebuah pencapaian, bahwa saya mampu, saya berhasil, saya punya ini, punya itu, saya bisa punya semuanya. Walaupun dia berkata-kata, ini karena Tuhan saya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Jadi kenapa harus merasa khawatir? Bagaimana aku bisa mendapatkannya itu? Bagaimana cara supaya bisa seperti ekspektasi saudara? Kita bersusah payah mencari ini. Saudara bersusah payah mencari, bekerja keras. Bahkan suami istri jarang komunikasi, atau salah satu bekerja jarang komunikasi karena saking sibuknya. Bekerja terus, bekerja untuk mengejar target. Target yang notabene-nya hanya untuk menunjukkan bahwa memiliki sebuah pencapaian. Mau cari posisi bahwa menunjukkan memiliki lebih. Gitu. Hanya untuk memuaskan keinginan nafsu daging. Dengan susah payah. Padahal ketika kita sudah mendengarkan janji Tuhan, firman Tuhan, tanpa kita bersusah payah, semuanya itu sudah Tuhan siapkan. Semuanya itu sudah ada. Tuhan letakkan di depan pintu. Jadi perumpamannya ada sebuah pintu terkunci, di sana sudah ada yang Tuhan siapkan, yang kita belum tahu karena ada di balik pintu itu, tapi kita tidak bisa mengambilnya karena kita harus cari kuncinya. Kita harus cari anak kunci pintu ini untuk bisa masuk ke dalam tempat itu, untuk mengambil semua bagian yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Di mana kunci itu sekarang? Apa wujud kunci itu? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan yang akan ditambah-tambahkan lagi? Tapi dengan wajib kita harus mencari dulu kebenaran firman Tuhan. Coba dibuka di pada ayat yang ke-33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cukup sampai di sini. Masalahnya seringkali kita balik. Maka semua itu akan ditambahkan.
Jadi kita manusia ini lebih sering mencari apa yang akan ditambahkan kepada kita. Kita lupa kuncinya. Awalnya itu adalah carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, berarti kan setelah. Tapi kenapa kita lebih konsentrasi kepada mana yang mau ditambah-tambahin Tuhan buat kita. Mana sih Tuhan yang mau ditambah-tambahin? Katanya firman-Mu ya dan amin. Katanya firman-Mu ini benar. Tapi kenapa aku sudah menunggu? Nah ini dia. Ketika kita minta sama Tuhan, jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bentuknya itu adalah suatu proses di mana Bapak Ibu mau masuk ke dalam jalan-jalannya Tuhan, mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, mau mengikuti aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Mau melakukan segala sesuatu apa yang harus Bapak Ibu selesaikan. Jadi bukan hanya konsentrasi pada mencari dan mencari. Karena itu sudah ada ternyata. Tuhan akan berikan pada waktunya. Kita mencari. Misalnya contoh nih, misalnya saya. Kerja pontang-panting sampai subuh. Kayak dulu, dulu saya seperti itu. Sampai subuh. Tidur mungkin 4 jam, 5 jam. Tapi setelah dikasih, diberi kesempatan untuk ambil satu bagian di dalam komunitas gereja dalam bentuk pelayanan. Tanpa saya sadari, jam ini berkurang, jam kerja berkurang, karena harus ada kegiatan dan lain sebagainya di dalam pelayanan misalnya. Nah, otomatis Tuhan akan selesaikan apa yang menjadi, yang tadinya saya khawatir, duh kalau saya berangkat, kalau saya pergi, gimana kerjaan saya? Kalau saya harus penuh jadwal sama dengan ngikutin jadwal yang ada, Senin ketemu Jumat, ketemu Sabtu, libur cuma Sabtu, ketemu cuma Sabtu, Minggu masih juga ada. Kira-kira bertentangan enggak? Kalau menurut saya iya. Gini. Ada cara Tuhan yang kita tidak tahu. Ada cara Tuhan yang kita tidak mengerti. Tahu-tahu dia cukupkan. Tahu-tahu dia selesaikan. Tahu-tahu Tuhan yang urus. Tapi kita enggak pernah sadar bahwa itu Tuhan yang urus. Karena kita merasa, oh, selesai juga ternyata tanpa saya ada di sana. Tanpa ada di pekerjaan itu. Secara langsung hanya beberapa jam saya tinggalkan, tapi gak ada masalah. Oh ternyata lebih merasa nyaman, lebih merasa dekat ketika banyak hal yang kita alami sendiri ketika bersama Tuhan. Bapak Ibu semua pasti merasakan, pasti pernah merasakan bahwa oh, ini pekerjaannya Tuhan. Ini gak mungkin kalau gak Tuhan yang atur semuanya sedemikian rupa ini. Pasti Bapak Ibu pernah merasakan itu. Termasuk sampai berkat. Ini juga jadi salah satu hambatan ketika kita bercermin. Gimana caranya punya target atas pencapaian sebagai pembuktian bahwa saya orang yang berhasil. Perumpamaannya, mana lebih berharga di mata Tuhan, orang yang punya satu, yang punya sepuluh, memberikan tiga, daripada satu orang yang punya dua memberikan satu. Jelas, kita sudah tahu bersama. Jadi kita kejar mati-matian pun, gak akan bisa ketemu. Kecuali kita mau betul-betul ada di jalannya Tuhan. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu adalah kita itu masuk memang ke dalamnya. Gak bisa enggak. Karena Tuhan tahu, dia perhatikan anak-anaknya. Otomatis gak mungkin Bapa kita yang di surga ini memberikan kita ini kayak perumpamaan anak minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular. Kita yang berdosa aja ditulis di sana, gak mungkin saya, kita melakukan itu. Misalkan anak saya minta roti, gak mungkin saya kasih anak saya batu.
kita yang jahat aja tertulis di Alkitab masih bisa memberikan yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di surga. Apalagi Bapa kita, Tuhan kita yang sudah tahu apa yang bakal menjadi kebutuhan kita. Jadi kenapa harus khawatir? Saya bilang tadi pertama, oke, baik, enggak masalah khawatir. Tapi ingat, khawatir itu adalah bentuk kepedulian sebenarnya. Jadi jangan kita fokus terjebak di dalam kekhawatiran itu sendiri. Karena kita tahu ini hanya cuma waktu yang bisa jawab. Ini menunggu waktu. Yang penting kita bekerja. Kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian juga tanggung jawab kita. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai pekerja, mau swasta, wira swasta, mau pekerjaan pelayanan, apapun, lakukan. Semuanya akan dikasih Tuhan. Ditambahkannya juga apa yang menjadi kebutuhan. Oke, kita khawatir. Kalau di dalam firman ini tadi tertulis, Bapamu di surga sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Berarti ketika kita sudah percaya aja sama Tuhan, sama Tuhan kita, kita sudah tahu nih pasti makan, pasti minum, pasti pakai pakaian, gak mungkin telanjang. Yang menjadi kekhawatiran kita kan banyak hal yang lainnya ini. Mobil, motor, rumah, apalagi nih, udah telanjur kredit, angsurannya gimana. Kan itu yang menjadi kekhawatiran. Seandainya kita punya rasa syukur, kita sadar bahwa kita sudah dicukupkan sama Tuhan. Seandainya kita ini bisa merasakan hari ini tuh sudah Tuhan genapi gitu loh. Sama hidup kita, kita sudah dikasih pakaian yang bagus, yang layak untuk dilihat, makan, minum semuanya. Tuhan akan kasih lebih. Bapamu di surga akan memberi lebih. Ketika kita sudah memiliki mental yang baik untuk mengelola segala sesuatunya. Coba, kenapa kita harus mencari firman kebenaran supaya kita mendapatkan kunci untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Yang menjadi alasannya adalah kita lupa di sana tertulis. Kita ke firman yang selanjutnya. Di sana tertulis. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan yang satunya. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Saya ulangi. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Artinya tadi sudah dikatakan di Matius bahwa Bapamu di surga ini sudah tahu apa yang akan menjadi kebutuhan kita. Kemudian kalimat sebelumnya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Karena di dalam dialah semua harta, mau itu hikmat, harta dan pengetahuan sudah ada. Jadi perumpamaan seperti di dalam kitab, di sana dikatakan, bahwa apa yang bisa kita miliki ini sudah Bapa kita sediakan. Tetapi untuk mendapatkannya ini loh. Karena firman Tuhan ini bukan firman yang sembarangan. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi gak sulit. Jadi bukan firman yang murahan. Dikatakan juga bahwa firman Tuhan ini yang baru saja kita baca, bahwa semua itu ada di dalam dia, itu perumpamaan seperti kayak orang, kalau di Alkitab itu ditulis itu kayak orang yang menemukan satu ladang, saya lupa kitabnya, di satu ladang, Efesus atau apa gitu, kalau nggak salah, satu ladang, dia nemuin harta karun di sana. Ada harta karunnya. Terus dia pulang.
dia tutup lagi, dia samar-samarkan supaya orang lain enggak tahu nilai yang sangat berharga yang dia temukan. Kemudian dia balik. Dia jual semuanya demi membeli ladang ini. Karena dia tahu, kalau di sana capek-capek bekerja, berusaha untuk mendapatkan banyak keuntungan, tapi begitu dia tahu di satu ladang ini, dia mendapatkan harta karun yang sudah tersedia, tidak perlu dengan capek-capek lagi pontang-panting kerja, maka dia jual di sana dan dia beli ladang ini diam-diam. Sampai seperti itu perumpamaan. Apa yang menjadi rahasia kerajaan Allah? Bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya ini adalah Injil ini sendiri. Ketika kita mengenal, ketika kita ini mengalami secara pribadi dan mengacu kepada ini adalah Yesus Kristus. Semua yang tertulis di dalam Alkitab itu menceritakan tentang janjinya, apa yang akan kita terima dan bagaimana kita berlaku dan berbuat. Semua aturan lengkap di sana sudah disuguhkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi dengan nalar kita, bagaimana kita menelaah masuk lebih dalam supaya kita tahu ini maknanya apa. Ternyata yang dikatakan dengan harta karun ini adalah karena tahu kan saudara, harta karun semuanya apapun yang kita mau semuanya ada di sana. Bayangkan kalau kita mendapatkan itu. Sampai seperti itulah perumpamaan. Kalau kita bisa mengenal lebih dalam Tuhan Allah kita, kita bisa mendapatkan itu semua. Alkitab yang tulis berdasarkan firman dari Tuhan. Enggak sembarangan Alkitab itu ditulis. Dan sudah terjadi kepada setiap orang yang melakukannya. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara semua sekarang sudah melakukan pelayanan atau melakukan sesuatu yang baik, jangan putus, jangan stop, jangan mundur. Karena memang benar, Bapak, Ibu sekarang itu sudah ada di proses itu sebenarnya. Kalau ada duka cita, Tuhan akan berikan menjadi sukacita. Jadi jadikanlah kekhawatiranmu ini menjadi proses kemenanganmu nanti. Itu lebih penting. Jangan malah mundur, sayang sekali. Ayo Bapak Ibu, kita saling mengingatkan, kita saling memberikan support, semangat. Jangan sampai kita tuh termakan janji-janji manis oleh sesama kita manusia. Janji Tuhan ini lebih nyata. Dan musuh utama Tuhan adalah ketika kita bertaut hati dengan dunia ini. Yang Tuhan mau kita meletakkan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah janjikan, apapun yang kamu mau, aku sudah siapkan. Bahkan yang belum pernah terpikir oleh kita, Tuhan sudah sediakan. Itu kan janji Tuhan. Ujung-ujungnya apa sih di dunia ini coba kalau kita pikir? Uang. Duit. Itu satu-satunya musuh antara pilihan duit atau Tuhan. Karena gak bisa mengabdi kepada dua hamba. Hamba Tuhan atau hamba uang. Kalau di satu sisi terlihat manis, tapi gak kekal. Karena dunia ini sifatnya sementara. Tapi kalau kita pilih harta yang kekal dan abadi, semuanya ada di pada daripada ketika kita mengenal Tuhan Allah, maka kita melakukannya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita dapat? Kita bisa menghidupkan itu semua. Bait Allah dikatakan adalah tubuhmu. Ya, tapi apakah kita ini menghargai tubuh kita? Coba kalau kita mengingat. Oke. Aku mau pilih. Kemudian saudara berdoa.
Tapi kenapa Tuhan gak kasih? Bukan Tuhan gak kasih. Seperti tadi saya bilang, bisa jadi doanya yang salah. Meminta segala sesuatunya, yang mau masuk mengambil bagian yang sudah Tuhan sediakan, tapi saudara mau dobrak. Mau dobrak ini gak mungkin bisa. Doanya salah, minta ini, minta itu. Akhirnya tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan tidak kabulkan. Mau berapa tahun pun saudara bawa doa itu, kalau doa itu salah, gak bisa. Justru Tuhan tidak beri kabulkan doa yang salah karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi bapak ibu. Tuhan tidak mau mencelakakan. Karena dalam setiap kitab perjanjian baru, janji Tuhan adalah membuat anak-anaknya ini hidup lebih nyaman, memiliki rasa aman, damai sejahtera, sukacita berlimpah, apalagi semuanya yang terbaik yang mau Tuhan kasih untuk anak-anaknya. Gitu saudara. Jadi mengucap syukurlah Bapak Ibu semua, saudara semua, hari ini sebenarnya kita sudah dicukupkan. Kita sudah diberikan beberapa bidang yang limpah. Tidak hanya dicukupkan dalam sehari. Coba kalau kita pikir, apakah iya hari ini makanan kita habis hanya sampai nanti malam? Kan enggak. Besok pun sudah, sebetulnya sudah tersedia. Mungkin di dalam tempat penampungan beras sudah masih ada beras tersedia. Mungkin untuk membeli ikan sudah ada tersedia di lemari es. Atau siap beli besok uangnya sudah ada. Itu sudah lebih daripada janji Tuhan sebenarnya. Jadi jangan silau dengan keinginan mata. Bahwa mau ini, mau itu yang notabene-nya sedang tidak sejalan dengan keinginan Tuhan. Nanti Tuhan kasih. Mungkin lebih baik dari itu yang di luar dari kita. Maka itu jangan berkecil hati. Kalau orang percaya, orang yang sudah percaya, jelas janji Tuhan itu sudah tergenapi dan akan digenapi. Ditambah-tambahkan lagi untuk kita semua. Amin saudara, kita mengucap syukur pada hari ini. Hampir rata-rata dari kita semua yang berusaha mencari, belajar tentang firman Tuhan, mau berusaha mendapatkan sesuatu yang lebih, Tuhan beri. Nggak ada yang Tuhan nggak beri. Mulai dari kemudahan, kemurahan, apalagi yang nggak dikasih sama Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang tahun kemarin, akhirnya Tuhan beri. Tapi perhatikan prosesnya. Kenapa Tuhan beri baru sekarang? Mungkin karena baru sekarang Tuhan melihat kita sungguh-sungguh hati. Mungkin baru sekarang karena Tuhan melihat, oh ternyata si A ini sudah melakukan apa yang menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Oke, tahun sekian yang lalu dia pernah minta, oke aku kasih sekarang. Tapi kita lupa mungkin. Atau kita ingat, ini rasanya doa saya tahun kemarin deh Tuhan. Atau 2 tahun lalu, kenapa sekarang baru dikasih? Kita gak sadar. Kita dikasih pada saat kita apa nih sekarang? Pada saat Bapak Ibu sudah melakukan banyak hal dari firman yang sudah Bapak Ibu dengar. Coba pikirkan baik-baik. Gak mungkin kita tidak melakukan, tiba-tiba kita mendapatkan upah. Yang lebih ya, yang lebih. Kita bicara nih sesuatu yang lebih. Karena kalau cuma makan seadanya, minum seadanya, pakaian Tuhan sudah sediakan. Tapi yang saya bicara yang lebih. Apa yang gak Tuhan kasih lebih? Semua lebih. Tinggal patokan ukurannya ini gak bisa kita samakan. Kita cerminkan dan orang lain yang nilai kekayaan, nilai duit, nilai penghasilan sebagai bukti pencapaian itu tidak berharga di mata Tuhan. Yang mau Tuhan lihat itu hati dan apa yang saudara lakukan. Satu-satunya yang Tuhan lihat adalah apakah kita melakukan perintah Tuhan dengan mengasihi, memberi, memperhatikan sesama. Itu aja sebenarnya. Yang lain-lain pasti ngikuti nanti. Kalau sudah itu kita sudah bisa mengasihi, mengampuni, otomatis yang lainnya lebih mudah melakukannya. Kalau kita tidak bisa mengasihi, bagaimana mungkin kita bisa memberi? Gak mungkin kita memberi dengan
berat hati. Enggak mungkin kita memberi dengan tanpa rasa. Kan gitu hukumnya. Nah, saya percaya setiap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ini adalah hal-hal yang mencerminkan bahwa kita adalah gambaran dari orang yang percaya. Kita percaya. Setiap langkah kehidupan kita ini, setiap prosesnya itu sudah diatur oleh Tuhan. Setiap harinya Tuhan tata. Tuhan atur. Kalaupun saudara punya kesusahan misalnya untuk hari ini, percaya aja sesuai janji firman Tuhan. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kalau besok ada kesusahan itu biar untuk hari esok. Pun itu gak akan lanjut ke hari berikutnya. Kecuali Bapak Ibu gak berpikir dengan bijak. Kalau saudara punya masalah di 10 hari lalu, saudara bawa ke hari ke-9, 9 punya masalah hari ke-9. Hari ke-10 saudara bawa, masuk hari ke-8, mundur nih, kita hitung mundur nih. Hari ke-8 bawa, saudara bawa lagi yang 10 hari yang lalu. Sama hari ke-9 saudara bawa lagi. Sampai hari ini semua menumpuk jadi satu. Tambah khawatir enggak? Tambah khawatir. Bisa-bisa gila. Maka jangan pernah khawatir. Apapun yang jadi urusannya, kalau saudara enggak bisa, tinggal berdoa. Tuhan, aku enggak ngerti ini. Tuhan, aku enggak mampu. Tuhan, kuatkan aku. Tuhan, berikan aku hikmat. Maka yang paling penting adalah firman yang terakhir kita baca tadi. Coba kita tampilkan sekali lagi. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tersembunyi segala harta, ada hikmat dan pengetahuan. Kalau kita cuma punya harta sama pengetahuan, tapi kita enggak punya hikmat, juga habis. Tapi kalau kita cuma punya harta, juga habis. Cuma punya pengetahuan, apalah artinya tidak ada pembuktian, tidak ada pencapaian. Tapi kalau kita punya ketiga-tiganya ini, harta, hikmat, pengetahuan, pasti Bapak Ibu jadi orang yang sangat-sangat bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, dalam mengambil setiap langkah. Dan selalu mengutamakan Tuhan. Ketika merencanakan sesuatu, barangkali mungkin mau punya, misalnya merencanakan Tuhan tahun depan aku mau melakukan sebuah perjalanan bersama istri dan keluarga aku misalkan, atau bersama dengan orang tuaku. Tuhan, tahun depan aku merencanakan suatu acara yang besar untuk anakku misalnya. Tuhan, tahun depan aku mau anakku sekolah di sekolah yang baik. Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Minta sama Tuhan. Kalau kita sudah di jalan Tuhan, dikatakan ketika kita minta, kita akan diberi. Ketika kita mencari, ketika kita mengetuk, dibukakan. Kalau kurang, minta lagi. Kalau kurang, minta lagi. Jangan kita bermain dalam satu neraca. Kita membuat manipulasi. Kita korupsi di situ. Kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah demi menambah suatu keuntungan misalkan. Jadi gak usah khawatir. Bah, proyek ini kecil ya untungnya. Ah, bulan ini sepi penjualan. Wah, dua bulan ini sepi sekali. Jangan khawatir. Kalau kurang minta, kalau lebih mengucap syukur, lebih baik lagi kalau memang merasa kurang, tapi masih mengucap syukur karena sesungguhnya kita sudah terima apa yang Tuhan janjikan, dicukupkanlah untuk kita pada hari ini. Itu yang terpenting. Jadi mengucap syukur, jangan khawatir berlebih, itu jauh lebih baik, saudara. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri firman ini. Bapa, kami mengucap syukur atas firman, apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami sore ini hari ini, Bapa. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Kami sampai dan hari ini merasakan betapa baiknya Engkau. Merasakan betapa
indahnya yang sudah Kau berikan dan Kau sediakan untuk kami ya Tuhan, sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau meteraikan apa yang sudah kami dengar ini, agar bisa menjadi firman yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman dan kesaksian yang sudah disampaikan oleh Pastor David Wibowo. Sekarang kita tiba di akhir ibadah kita pada sore hari ini. Mari sebelum nanti kembali Pastor David Wibowo menutup ibadah ini dalam doa, kita naikkan pujian kita. Katakan, Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, biar kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Bapa, dalam kerajaan surga kami mengucap syukur ya Bapa. Untuk hari ini kami mendapatkan firman peringatan-Mu yang luar biasa untuk kami. Betapa kami harus mengucap syukur. Betapa kami harus mengharapkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga dan memohon ibadah ini ya Tuhan menjadi berkat yang luar biasa untuk setiap kami yang sudah mendengarkan daripada firman-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami pulang dan kami mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati setiap pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati setiap keluarga, anak dan cucu-Mu. Tuhan memberkati setiap apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati setiap pelayananmu, pekerjaanmu di mana saja. Tuhan selalu lindungi semuanya dan tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang lebih kepadamu sampai dengan selama-lamanya. Diberkatilah engkau yang sudah menerima berkat Tuhan dan sama-sama kita mengucap syukur dengan mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkatinya.